Ya teman-teman, kita lagi proses penanaman hasil dongkel bahan yang kemarin. Ini untuk penanamannya seperti ini teman-teman ya. Kita pakai kepuk ataupun pakai papan. Oke teman-teman, kalau lokasinya nggak terlalu besar bisa menggunakan ban bekas ataupun dari karung bisa teman-teman. Caranya seperti ini, kita alas dulu menggunakan terpal bisa ataupun goni. Untuk medianya kita menggunakan tanah biasa teman-teman, nggak ada campuran dari humus ataupun tanah bakar ya, karena dari pengalaman itu malah membuat mati seperti ini. Kalau yang ini dari bongkar kemarin teman-teman, sudah ditanam, tingginya seperti itu. Apa foto-foto? Kamu buka. Halo guys. Halo guys, jangan lupa sunset guys. Halo guys, jangan lupa sunset guys. Saya suka deh. Sunset. Mau kira sampo gak mau sampai. Dan ini yang sudah dirapikan ya akarnya. Kita sesuaikan aja dengan tempatnya. Kan cek listrik kan? Oke. Okay. Kurang. Tambah lagi. Maka rata-rata sepatu kan? Awas ya teh. Jatuh nanti. Alas ini fungsinya kalau kita nanti suatu waktu mau pindah teman-teman ya. Jadi akarnya nggak terlalu jauh. Memudahkan untuk proses pemindahan teman-teman. Seperti ini ya, ini bekas goni semen. Karena ukurannya lumayan besar, jadi kita buat seperti ini. Kalau ukurannya kecil, bisa dibikin seperti ini, teman-teman. Ini untuk yang kecil. Bisa menggunakan ban bekas yang kita balik ya. Terus jangan lupa kita kasih alas juga seperti ini. Ini kalau udah hidup enak teman-teman, kita pindah. Kita usahakan letakkan di tempat teduh ya. Kalau di sini di bawah pohon bisa. Seperti itu teman-teman.
Ya teman, itu tadilah caranya untuk penanaman bahan untuk bonsai taman ya, ataupun halaman rumah bisa, terutama ipri. Kayu di sini namanya kayu oro. Udah seperti ini, jangan lupa disiram teman-teman. Oke, kalau ada pertanyaan jangan lupa saling bertukar informasi teman-teman. Oke, jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam satu hobi.